السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بوجه المختار ما دعانا إليه بإذنه وكتبنا لبيك يا رب العالمين وهدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. لبعض كبير الشكر والله تتبجلان كهجرة الله سبحانه وتعالى. يا لما قد أمام هذه كتاب بسا تبعي بالمبود مجلس سمسما كتاب جلدي مجلس جلسة الإثنين تعالى ودخلها ودخلها تلك dan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa senantiasa terjunjung limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada amal baiknya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita semua satu umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama Al-Habib bin Marafiq bin Ahmad bin Hamid. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap dakwahnya, dan dikabulkan hajat yang dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berikut pula diterangkan kita hadir Al-Habib Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jufri Al-Ustadzisi bersama para orang tua kita, para ustaz, para rakan yang tidak bisa lagi disebutkan satu persatu, akan tetapi kita mulai rasa takzim dan takrim kepada beliau sekalian. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di sini, berkat berkumpulnya para ulama kita, para orang tua kita, menambah keberkahan khususnya untuk kota Bandung yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu untuk mempersingkat waktu, mari kita simak, kita persiapkan jasa dan doa kita agar tulis kita untuk mendengarkan pembahasan daripada kitab yang disuruh ini. InsyaAllah akan langsung disampaikan oleh guru kita Habib Marafiq Fahmi Abdul Bar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني عشر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. الثالث عشر أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد
المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا وصل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بسطتها بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قدر الماء فإذا وصل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Berkumpul kita di malam hari ini tidak ada daya dan upaya, semuanya itu adalah kehendak dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala Abdul Habib apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita kebaikan, maka bukanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta dunia, tidak. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita kebaikan, maka dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dipahamkan ilmu agama. Ya. Jadi bukanlah orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, ya, sesuatu yang haram dimudahkan oleh Allah, ya, sesuatu yang perbuatan-perbuatan maksiat dimudahkan oleh Allah, ya, bukan, ya, bukan sesuatu tersebut, ya, dimudahkan oleh Allah, bukannya Allah cinta. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencobanya terus, dan nantinya apabila, ya, sudah habis masanya, tidak akan dilepaskan lagi oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Jadi kalau kita memandang, ya, bahwasanya Allah baik sama kita, bagaimana? Yaitu Allah mudahkan langkah kaki kita di dalam mempelajari ilmu agama. Allah mudahkan diri kita memahami ilmu agama. Karena banyak di akhir zaman sekarang ini orang sudah tidak percaya lagi dengan syariat, tidak percaya lagi, tidak mengikuti lagi dengan jalan-jalan, ya, syariat agama Islam, tidak diikuti lagi. Berapa banyak orang yang menikah, mereka masih dalam keadaan iddah perempuan itu 3 kali suci, tapi baru 1 kali suci sudah menikah. Mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh syariat. Ya, akhirnya ya itulah, ya, pernikahannya tidak sah. Bagaimana nanti, ya, selanjutnya? Ya. Kenapa kalau sudah tidak sah, ya selanjutnya semuanya tidak baik. Ini banyak sekali. Ya. Kalau dia mau belajar, mau bertanya, ya, meyakini dengan syariat, maka dialah orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Kenapa? Pernikahannya nanti sah, ya, dan, ya, dia punya anak-anak yang halal, ya. Jadi selanjutnya semuanya dalam keturunannya menjadi keturunan yang baik. Jadi bukanlah orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yaitu melakukan perbuatan dosa, dimudahkan dalam perbuatan maksiat, tidak. Ya, berarti itu orang yang diinginkan kejahatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis semacam ini kita hadiri, ya, bukanlah majelis ini tameng buat kita. Majelis ini adalah nanti saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita duduk di malam hari ini membaca hadis dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa nanti kita banggakan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atsani asyara, yang ke-12, anhu, masih diriwayatkan oleh Abi Hurairah, qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa,
siapa yang berwudu, telah berwudu, fa ahsanal wudu, sebaik-baiknya wudu. Tsumma atal jum'ata, kemudian pergi melaksanakan sholat Jumat, ya, pergi ke masjid, datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Fastama'a, maka mendengarkan, ya, mendengarkan khutbah Jumat. Ya, wa ansota, dan dengan khusyuk diam, ya. Ghufira lahu ma bainahu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya, ma bainahu wa bainal jum'ah, ma apa yang bainahu di antara dirinya, wa bainal jum'ah yaitu di antara Jumat, di antara dirinya dan di antara Jumat. Ya. Jadi berapa hari? 7 hari. Satu minggu. Ya, ma bainahu wa baina Jumat. Ya. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah lagi dengan 3 hari, ya, jadi berapa? 10 hari, ya, jadi sudah 7 hari, ya, diampuni dosa, ditambah lagi oleh Allah berapa? 3 hari. Waziyadatu salasati ayyam. Waman massal haso faqad lagha, ya, barang siapa yang menyentuh batu, maksudnya bermain-main, ya, nggak ada kerjaan, ya, main-main sana, ngobrol sana, ya, main sini, ya, khotib sedang berhutbah, ya, barang siapa yang, ya, nggak ada kerjaan, apa saja ini, ya, nggak didengerin khutbah, ya, maman masal haso faqotlah lagu, maka sungguh sia-sia sholat Jumatnya, ya, jadi tidak ada pahalanya, ya. Rawahu Muslim, ya. Ini hadis yang ke-12, ya, diriwayatkan masih dalam Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu berwudu. Ya. Kenapa? Ya. Karena wudu ini adalah senjata kita. Ya. Diperintahkan untuk selalu berwudu. Man tawaddoa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dengan sebetul-betulnya wudu. Ya. Bagaimana dengan sebetul-betulnya wudu? Maksudnya, ya, dengan sunnah-sunnahnya wudu. Ya. Jadi kita apa? Kalau wudunya betul, maka apa? Sholatnya akan khusyuk. Ya. Jadi kalau wudunya enggak betul, ya, bagaimana sholatnya akan khusyuk. Jadi kunci untuk sholat khusyuk bagaimana? Wudunya betul. Ya. Jadi wudunya betul-betul. Maka dikatakan di sini fa ahsanal wudu'a, ya, sebaik-baiknya wudu, sebetul-betulnya wudu, ya, yaitu diikutkan dengan sunnah-sunnah wudu, ya. Nah, untuk lebih baik, ya, memperbaiki yang lebih baik wudu tersebut, yaitu juga harus apa, ya,
bersih-bersih ya di dalam ya cebong. Ya, jadi istinjanya juga betul bah, betul-betul. Ya. Bagaimana ya? Nah, diikutkan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana ya sunnahnya istinja ya. Sunnah istinja kita apa harus ya menekan ke sebelah kiri ya. Nih. Ya, jadi kalau jongkok ya menekan ke sebelah kiri, menekan ke sebelah kiri. Kalau duduk ya tekan perutnya. Perutnya yang ditekan ya. Kalau WC-nya duduk ya tekan dengan ya perutnya itu ke sebelah kiri, sebelah kiri. Ya. Setelah itu ya, ya kalau ya laki-laki yaitu diurut ya. Nah, keluarkan, ditekan. Ya, tekan. Ya. Nah, setelah itu baru baru disiram, baru dicebok. Ya. Jadi kalau masih ada kepengen lagi, tunggu lagi dulu. Ya. Kenapa? Ditakutkan nanti waktu wudu, waktu sholat keluarlah, keluar lagi. Ya. Nah, banyaknya azab kubur ya. Sebab apa? Sebab yang istinjanya tidak tidak bersih. Ya, sholat ya. Masya Allah, orang ini rajin sholat, orang soleh, taunya diazab di dalam kubur. Kenapa? Sebab apa? Sebab tidak bersih istinjanya. Ya. Ya, masuk kamar mandi dengan baca doa. Ya, sewaktu istinjanya baca doa. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, masuk kamar mandi baca doa. Ya, sewaktu nyebornya juga baca doa. Ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik dan ya bersihkan ya, jaga kemaluanku dari perbuatan maksiat ya. Sewaktu selesai semuanya ya, baca apa keluarnya? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah ya. Kenapa sampai kita minta ya Allah ampunanmu, ya Allah ampunanmu, doa ampuni dosaku? Karena nikmat ya, orang keluar kotoran itu nikmat tidak? Nikmat. Maka dari itu sadar diri kita, ya Allah nikmat banget, ampuni dosaku ya Allah, ghufranaka, ampunanmu ya ya Allah ya. Setelah istinja yang betul ya, dengan sunnah-sunnahnya ya, sunnah-sunnah istinja tadi, bagaimana masuk kamar mandinya dengan kaki kiri ya, dengan menutup aurat ya, jangan masuk kamar mandi sudah ya, enggak ada lagi ya malunya ya, semuanya dilepas ya, harus menutup aurat ya, duduknya juga ya, waktu duduk menekan ke kiri dengan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah istinja ya. Jangan kayak ya kambing kalau pipis. Bagaimana kalau kambing pipis ya? Di mana saja ya, nanti ada waktunya ya, uzur ya. Kalau sudah uzur ya begitu nantinya ya, kita masih sehat ya. Jangan di jalan-jalan, jangan kita ya berdiri ya. Orang banyak ya. Ada masjid-masjid itu tempat kencingnya berdiri, nggak pantas. Masa masjid ngajarin orang kencing berdiri ya? Seharusnya apa ya, dikasih kamar mandi. Kenapa ya pom bensin bisa, masjid nggak bisa ya?
Jadi masjid lebih mengajarkan orang untuk istinja yang istinja yang betul. Ya. Nah, setelah istinja yang betul baru kita berwudu yang berwudu yang betul, fa ahsanal wudu'a, sebetul-betulnya wudu, sebaik-baiknya wudu. Ya, sebaik-baiknya wudu bagaimana? Ya, diikutkan dengan sunnah-sunnah wudu. Ya, sunnah wudu memakai siwak. Nih. Ya. Nih, masih ada enggak yang enggak pakai siwak di sini? Masih banyak enggak yang pakai siwak di sini? Ya. Nih. Ini pakai siwak bukan laki-laki aja, perempuan juga. Ya. Jadi perempuan juga sunnah. Ya, untuk memakai siwak. Ya, pakai siwak, ya. Jangan malu untuk pakai siwak, ya. Orang megang rokok aja enggak malu, kenapa kita mau malu pakai siwak? Ya, seharusnya kita lebih berani untuk memakai siwak. Kenapa? Karena siwak diridhoi oleh Allah. Ya, dimurkai oleh syaitan. Ya. Bagaimana memakai siwak, ya? Nih. Ya, ajarin lagi pakai siwaknya, ya. Dari gigi, ya, tengah, ya, jalan ke kanan. Gigi yang atas dulu, terus turun, ya, terus naik lagi ke atas, terus ke kiri, ya, terus turun lagi ke bawah, ya, ini bikin kayak angka S gitu, ya, sampai sudah 3 kali lidahnya dijolorkan, ya, ditarik gitu, ya. Ya, karena apa? Di sini suka ada bekas makanan di lidah kita, ya, nah, di situ 3 kali. Ya, ini apa siwak ini adalah ya, kenapa sampai dicintai oleh Allah? Karena dia dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan malu kita. Ya. Jangan mampu beli ya emas, enggak mampu beli siwak. Ya. Mampu ya. Beli jam sampai 5 juta. Siwak enggak mampu. Ya. Padahal siwak ini ya membawa keridhaan dari Allah. Dan dimurkai oleh syaitan. Ya, jadi bawa terus siwak. Ya. Kenapa? Karena kita selalu ibadah. Ya, mau baca ya siwak. Mau masuk rumah siwak. Karena kita selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana berwudu. Ya, wudu ini selalu ibadah. Ya, wudu ini. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas, "Ya Anas, ya idza stata'ta." Ya, daiman alal wudu. Ya. Apabila engkau mampu ya untuk selalu berwudu. Abadan alal wudu, dastata'ta an yakuna abadan alal wudu, ala wudu faf'al, kata Rasulullah. Ya Anas, ya, apabila engkau mampu selalu dalam wudu, maka lakukanlah. Baina malakul maut, sesungguhnya malaikat maut. Ya. Siapa namanya malaikat maut? Izrail. Ya, namanya saja sudah menakutkan. Ya. Ada enggak orang yang namain anaknya Izrail? Enggak ada. Ya, kalau Jibril ada. Ya, takut semua namanya, ya. Apabila ya malaikat maut, ya. Fa innal malakul maut idza ghabada ruh, ya, mencabut nyawa seseorang. Wa huwa ala wudu, maka dia dalam keadaan berwudu, katabat lahu syahadah, maka dicatat baginya meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya, ini hebatnya berwudu. Ya, Nabi Muhammad SAW ya, memerintahkan kepada Anas, ya, jangan lepas wudu. Ya, kau sebisamu
untuk selalu berwudu. Ya. Karena apa? Karena kalau malaikat maut datang, kita dalam keadaan wudu, maka kita meninggal dalam keadaan mati syahid. Karena wudu itu adalah ibadah kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga wudu ini adalah senjata buat kita takut urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ya. Pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sewaktu dia rombongannya berjalan melewati rumah pendeta. Ya, ada pendeta yang mana pendeta ini pendeta yang taat. Ya, memang memegang teguh daripada kitab Injil. Ya, pendeta ini. Akhirnya Sayyidina Umar melihat ini pendeta dimampirin oleh Sayyidina Umar rombongannya diketok pintunya enggak dibuka sampai satu jam pintu tersebut tidak dibuka. Setelah dibuka Sayyidina Umar enggak marah. Sayyidina Umar khalifah, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar cuma bertanya, kenapa engkau sampai tidak membuka pintu ini dengan cepat? Apakah engkau tidak terkenal siapa yang datang ini? Kenapa sampai lama engkau membuka pintu? Maka akhirnya pendeta tersebut mengatakan, "Ya, tahu yang datang adalah khalifah. Yang datang adalah sultan, raja yang datang ini. Tapi aku ingat," katanya, "Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam bahwasanya apabila engkau takut dengan raja, maka jangan lepas untuk berwudu. Maka dari itu aku berwudu, istriku kuperintahkan wudu, anak-anakku semua kuperintahkan wudu. Setelah itu aku baru membuka pintu." Ya. Jadi memang dari dulu perintah wudu ini diperintahkan. Ya. Jadi urusan dunia diselamatkan, urusan akhirat pun diselamatkan. Urusan akhirat bagaimana? Yaitu sewaktu kita meninggal dunia, kalau kita dalam wudu berarti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Nah, jadi kita pelajarilah wudu yang benar. Ya, fa ahsanal wudu, sebaik-baiknya wudhu, jangan wudhunya asal-asalan, pakai siwak, kumur-kumur, masukin air ke hidung, mencuci mukanya itu dikenain semua, jangan tanggung-tanggung dari matanya ini, kalau matanya suka ada kotoran, nih, sampai masukin semuanya dari bulu-bulu mukanya itu begitu juga mencuci tangannya sampai ke sikunya semuanya sampai ke atas lengannya ini kenapa? Karena ini nantinya akan menimbulkan cahaya di akhirat nantinya orang yang selalu melebihkan wudunya itu akan menimbulkan cahaya dari tangannya dilebihkan begitu juga rambutnya jangan rambutnya panjang yang di sininya yang dibasahin enggak sah jadi yang mana yang ada di kepala yang dibasahin terus dengan sunnahnya
membasuh kuping, ya, kupingnya itu di, ya, sampai 3 kali. Ya, paling banyak sunnah wudu itu membasuh kuping, ya. Kalau ininya 3 kali, ya. Terus, ya, pakai kelingkingnya 3 kali, ya. Terus pakai air barunya 3 kali, ya. Berapa semuanya? Hah? Berapa? Ya. Dari ininya 3. Terus dari masukin kelingkingnya 3. Terus dari ambil airnya 3. Jadi semuanya berapa? 9. Karena mencuci kuping itu sendiri sunnah. Ya. Terus mencuci kaki. Ya, nih. Ya, kaki ini jangan kita asal dicuci saja, ya. Itu juga harus kita, ya, gosok-gosok sedikit, ya, dengan apa? Dengan kelingkingnya, ya. Nih, maaf, ya, jadi kakinya di nih begini, ya, pakai kelingking tangan kiri, ya. Nih, sini terus, ya, kaki kirinya, ya, dimasukin begitu, ya. Terus mencuci kakinya, jangan pas di mata kaki, lebihkan sampai ke betisnya, ya. Karena ini nantinya juga akan apa? Akan menampakkan cahaya, ya. Nanti dipanggil, mana ashabul hurra wat tahjil, ya. Hurra wat tahjil ini yang melebihkan pembasuhan tangan, muka, dan juga kaki, ya. Jadi kalau kita man tawaddoa fa ahsanal wudu'a, ya, wudu, ya, dengan sebaik-baiknya wudu, summa atal jum'ah, kemudian pergi ke masjid, ya, datang sholat Jumat, ya. Jadi kalau perempuan boleh tidak untuk sholat Jumat, ya, boleh, ya, perempuan boleh sah sholat Jumatnya, tapi tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya, kalau kita di Masjidil Haram itu banyak kalau hari Jumat perempuan ikut sholat, ya, ya sah, nggak boleh dilarang, ya, karena, ya, sah perempuan untuk sholat Jumat, tapi tidak wajib. Ya, Jumatul Jum'ah bastama'ah. Terus mendengarkan khutbah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, mendengar khutbah itu wajib. Ya. Karena rukun-rukun khutbah itu harus kita dengarkan. Ya. Dengan diam kita, ya. Jangan bawa anak kecil. Ya, ini banyak kita kalau sholat Jumat banyak bawa anak. Ya. Nih. Kalau kita bawa anak boleh, ya, tapi bawa borgol, ya? Nah, jadi anaknya di sini diborgol sama dia. Kenapa? Ya, jadi di mana bapaknya di situ anaknya, supaya anaknya nggak ganggu orang lain. Kalau anaknya ganggu orang lain, bukan dapat pahala orang tuanya bawa anak ke masjid, ya, malahan dapat dosa, ya, apalagi main-main di masjid, ya. Jadi kita harus kalau datang ke masjid sholat Jumat, ya, pelajaran buat kita jangan ngobrol, ya, dengerin khutbah Jumat, ya. Kalau sudah kita ngobrol walaupun diam nggak boleh, ya. Waqat lagho wa man lagho falajum'atalah, ya, kalau sudah ngomong sup saja dia sudah, ya, waqat lagho sia-sia, kalau sia-sia enggak ada pahala Jumatnya. Ini banyak sekali, ya, kalau orang mau sholat Jumat, ya, tinggal nungguin apa, nunggu komat, kalau sudah komat baru lomba-lomba lari, ya, nih, enggak mendengarkan khutbah Jumatnya, ya. Ini hadis ini mengajarkan kepada kita
ya dengarkan khutbahnya. Ya. Jangan kita nungguin apa? Nungguin kalau sudah mau qomat. Ya, dengarkan khutbahnya. Summa atal Jum'ah, pastama'a. Nah, perintah dengarkan khutbahnya. Wa ansota, dan diam, jangan ngomong. Ya, dengerin. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah. Ya, maka apa? Allah ampuni dirinya, ya, di antaranya dan di antara Jumat yang akan datang. Ya. Dan ditambah lagi wa ziyadatu salasah, dan ditambah lagi dengan tiga hari. Ya, jadi apabila dosanya masih ada, ditambah lagi dengan tiga hari untuk apa? Untuk menghapuskan dosanya. Ya, sudah satu minggu diampunin dosa, masih ada dosanya, ditambah lagi dengan tiga hari oleh Allah supaya tidak ada tidak ada dosa. Ya. Karena balasan dari Allah itu 10. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik satu kali, balasan dari Allah berapa? 10. Ya. Mana di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. 10 dengan pahala, 10 dengan pahala. Manja bisayyah. Tapi kalau siapa yang melakukan satu kejahatan, ya, bala yujza illa mislaha, maka tidak dibalas kecuali ya itulah satu kejahatan tersebut, satu dosa. Tapi kalau melakukan perbuatan baik, dibalas dengan berapa? Dengan 10 pahala. Maka dari itu, ya, ma bainahu wa bainal Jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah lagi dengan 3 hari. Jadi 7 ditambah 3 berapa? Semuanya menjadi 10. Ya, beruntung orang yang betul-betul melaksanakan daripada perintahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama dengan betul-betul berwudu, ya, terus pergi ke masjid, ya, hari Jumat bagaimana, ya, dengan sunnah-sunnahnya, ya, pakai pakaian warna putih, ya, sunnah-sunnahnya di dalam masjid banyak-banyak baca solawat, ya, jangan lupa baca surat Al-Kahfi, ya. Ini pahalanya besar sekali. Ya, Allah pancarkan cahaya kita, ya, dari tempat kita, ya, sampai ke Ka'bah, sampai ke langit, ya, dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Ya, banyak daripada sunnah-sunnah, ya, di hari Jumat, ya, kita muliakan, kita besarkan hari Jumat, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Ya, karena hari Jumat adalah Idul Mukminin. Hari rayanya orang mukmin, ya. Jadi ditambah 3 hari jadi semuanya berapa? Jadi 10 hari. Wa man masal haso faqad lagha. Barang siapa yang main-main, ya, berbicara ngomong sana enggak ada maknanya apa, maka sia-sia. Ya. Dulu ada orang, ya, jadi khotib Jumat, ya, jadi khotib Jumat, karena dia enggak punya ilmu, ya, tahu-tahu naik jadi khotbah, ya, khotib Jumat, ya. Sewaktu itu ana hadir di situ, ya, hadir di masjid tersebut, ya. Terus dia khutbah, ya, waktu dia khutbah dia bilang ada orang katanya, ya, nyalonkan jadi anggota dewan. Nanti kalau dia kepilih, ya, gajinya nanti dia tidak mau ambil, langsung dibagikan. Percaya tidak? Katanya. Akhirnya jawab makmum, ya, jamaah Jumat jawab, tidak. Ya.
Jadi dia sendiri yang ngajak ya jamaah Jumat tersebut sholatnya tidak sah. Ya. Orang ngomong enggak boleh, ini malahan diajak ya interaksi. Ya, percaya tidak? Ya, jamaahnya bilang tidak gitu. Ya. Aman lagau pala jum'atalah. Ya, ini dia jahil murakab. Ini orang sudah jatuh ketimpa tangga, udah dia dosa bawa jamaah dong. Dosanya orang dia pikul. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya. Rawahu Muslim. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini ya, dari hadis ini, anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menjaga wudu ya. Wudunya jangan lepas. Wudunya jangan batal. Apalagi ya duduk di majelis taklim ya, kecuali orang yang suka ya salisid durot. Namanya salisid durot itu suka buang angin ya sudah ya. Karena nanti ya itulah namanya uzur ya, karena namanya uzur bakal datang buat kita. Ya, kalau kita masih muda ya, maka gunakan kesempatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau masih bisa menjaganya itu. Jadi kita jaga jangan sampai batal wudu ya. Jadi orang mau tidur juga ya harus pakai wudu ya supaya ya tidak dimainkan syaitan. Orang yang tidurnya memakai wudu, Allah kirim malaikat untuk menjagakan dirinya dari godaan jin dan manusia. Ya, orang itu tidur nyaman. Ya, bahkan orang yang tidur dalam keadaan wudu, arwahnya bisa main ke atas langit. Ya, jadi tidak terkunci, tidak terpenjara. Dia punya ruh ini, ya, dia bisa main kemana-mana. Kenapa? Karena punya kendaraan. Apa kendaraannya? Yaitu adalah wudu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ampunan-ampunan yang kita panjatkan. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin, warij'alal muslimin birahmatika ya rahimal masakin ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu linadi man awsab تحيي القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن هبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاؤنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله هبانا فاقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي نحرانا.
jamil habibi utana arina bi fadlin minka talata ahmadin bi bahjatin aynur rida tar'ana warbut bihi fi kulli halin hablana wahibala man wadda wa man walana wal muhsinin wa man ajaba nida'ana wa zawil hukuki wa taliban awsana wal hadirin wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu bayna yadayka anta tarana wa lakad rajawnaka fa haqqiq su'alana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن هدمنا عند الممات وأصلح نكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما رقدره الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين سر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين